Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam satu lagi episod Salam SGTV Doa-Doa Pilihan bersama saya dan juga Ustaz Hanan Farihin. Ustaz, saya rasa minggu ni mereka semua tertunggu-tunggu sebab minggu lepas Ustaz ada janji nak berkongsi dengan kita tentang doa-doa berkaitan dengan cinta. Oh, bila cakap pasal cinta, suka lah eh? Mestilah suka. Siapa tak suka cinta? Masya-Allah. Tapi dalam episod ni, cinta ni sebenarnya kalau orang selalu cakap cinta itu buta lah apa kan? Tapi apa yang boleh saya fahamkan, cinta ni sebenarnya boleh diertikan sebagai apa tahu Hadi? Sebagai memberi. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tahadu tahabbu. Tahadu tahabbu. Tahabbu. Ha, salinglah kita memberi hadiah, maka kita akan saling mencintai. Masya-Allah kan? Sebelum kita sambung, jangan lupa untuk like dan subscribe Salam SGTV. Jadi peranan cinta dalam kehidupan dan juga agama ialah untuk mendorong kita untuk buat kebaikan dan juga segala perkara yang mendatangkan cintanya. Mendatangkan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi bila kita cintakan seseorang, kita akan sanggup buat apa-apa benda saja untuk dia kan? Betul. Ha, begitu jugalah cinta kita ataupun peranan cinta dalam kehidupan kita. Okay. Dan betul memang ada doa berkenaan dengan memohon cinta daripada yang Maha Pencinta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doanya seperti berikut. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Okey, jadi di sini ada tiga poin yang penting. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku mohon padamu cintamu. Kadang-kadang kita terlalu fikirkan cinta manusia tapi kita lupa nak fikirkan cinta yang lebih utama iaitu cinta kita pada Allah. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada orang yang mencintai Allah. Seperti orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak, dan amalan yang menghantarkanku untuk menggapai cintamu. Amalan-amalan seperti? Amalannya seperti solat ataupun segala amal-amal kebaikan secara umum. Okey Ustaz, saya ada satu doa ni yang agak favorite saya jugalah. Saya baca waktu selepas solat kan. Tapi saya dengar doa ni untuk orang-orang yang cari jodoh jelah. Tak tahulah kan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita ni dah ada jodoh kan? Betul. Masih boleh baca doa ni ya? Boleh. Tapi kiranya bukan untuk cari jodoh lain lah. Okay. Maksudnya supaya keturunan kita keturunan yang baik-baik. Maknanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan sebagai penyejuk mata. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam-imam kepada orang-orang yang bertakwa. Okey Ustaz, kita cakap pasal cinta ni, ada orang yang pernah tanya, kalau betul Allah cinta akan hambanya, kenapa ada setengah orang tu doa-doanya tidak termakbul ataupun tidak diperkenankan? Masya Allah, soalan yang bagus tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat balik pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sebenarnya ada tiga cara Allah SWT makbulkan doa kita. Yang pertama, Allah makbulkan di dunia. Dan cara ini terbagi kepada dua, sama ada Allah kasih cash terus ataupun Allah tundakan kepada waktu-waktu yang tertentu. Okay. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan akan jawab kita punya apa tu doa kita tu di akhirat nanti. Sebab Allah tahu yang kita ni memerlukan pada hajat tersebut ataupun doa tersebut pada akhirat nanti. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri kita daripada
segala mara bahaya ataupun daripada segala perkara yang buruk yang boleh menimpa diri kita. Jadi ada banyak cara yang Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan. Cuma kita ni nak bersangka baik kepada Allah. Betul betul. Allah ada caranya tersendiri untuk orang kata menunjukkan cintanya kepada kita, betul Ustaz eh? Betul. Jadi kita harus sentiasa bersangka baik. Betul. Sentiasa doa, usaha dan tawakal. Jadi bila kita berdoa untuk cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta untuk manusia, kita ni sepatutnya nak kena serahkan jiwa kita betul-betul untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata apa? Lillahi Taala. 100%. 100%. Jadi Ustaz, sebenarnya cinta daripada Allah ini juga apabila dia melindungi kita daripada perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang berbahaya. Tapi saya rasa untuk itu juga ada doa-doa yang boleh kita amalkan, kan? Betul. Jadi untuk doa-doa perlindungan yang boleh kita amalkan, jangan lupa untuk saksikan kita di dalam episod yang lain di dalam siri Doa-Doa Pilihan bersama Hadi Mirza dan juga Ustaz Hanan Farihin. Jangan lupa share dan subscribe. Salam SGTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.